ada kejadian, udah berhenti, berhenti, berhenti gitu. Ah, pun gitu sabar kalinya. Siapa? Si Gorawak. Aduh, mau budak. Mau budak. Ah, ya soraan. Nah, suara tekan budak. Suaraan. Yes. Tari ngasih ah. Ya, orang. Sehat, Git? Sehat, gue. Alhamdulillah. Aduh. Hey. Bapak-bapak anak. Eh. Katingali pisan, bapak-bapak anak. Iya, sabar. Mantap. Bapak ya, Indi, eh. Bapak Indi. Bapak Indi. Itu di mana? Oh, Misa. Iya, di mana, Mi? Orang... Si Imbi mah di studio. Studio, urang. Oh, di studio. Oh, nya. Ya, urang mah kiwe lah. Ya. Aduh, lucu, eh. Halo. Halo, tuh ada Om Imbi. Lintuh itu juga bepan apa peot euy. Nya ieu mah lalintuh budak-budak mah lalintuh ngilu indungna. Lama nya. Ari mana geus beresan gitu S2 teh? Henteu euy, urang jadi kieu nya, kumaha kaburu. Geus mah kasus teh nya urang teh. Kasus naon sih? Jadi urang teh naon ya? Kudu ngabus-ngabuskeun hadis lah gitulah, teuing lah pokoknya teuing lah teu ieu lah ya. Di terus kampus kemudian, di notesis kemudian ada jadi dipersulit gitulah karena orang pakai teori Gramsci terus pakai teorinya orang ngutip beberapa beberapa adalah ya pakai Trotsky saeutik gitunya teu iyalah cenah maksudna terus membahas isu-isu gitulahnya duh naonnya jadi si ieuna si ada konservatif gitulah dosen membimbing orang. Oh, ganti berarti kudu ganti. Dosen kudu ganti. Padahal ya, orang geus beres sebenarnya tesis urang teh geus beres. Jadi secara tesis tuh udah sampai kesimpulan gitu. Sampai bab 5 selesai. Tapi kemudian ya gitulah. Di acak-acakna parah gitu. Terus kemudian lebar atau? Sih memang lebar sih. Tapi ya udahlah ya. Jika terlalu komunis kemudian mana, komunis dari sisi kita, doh gitu sih, ya terlalu ding lah dan tuh si dosen urang weh terlalu nong ngarana terlalu konservatif hari urang mah itu oge sih itu gitu oge nya nu nyambung nah mau urang mau nenden teori nu tuh nyambung atuh gitu kan nggak bahas lirik si iya kan lirik si Jason Ranti kan urangnya, padahal HD-nya, padahal alus sih iya nak cek kurang sih alus sih hasil tesnya kayak kurang lah di share lah akan di share ke media sosial gitu bahwa eta udah selesai tapi nggak beres ya gara-gara birokrasi kampus lah gitu terus keburu pandemi kan akhirnya cek kurang mah mana nyian dua versi deh huh? Versi cek bukunya ini ya maksudnya versi untuk birokrasi lah maksudnya ya udahlah yang penting lulus dulu gitu nah tapi dangges kan sih kue jadi kurang teh kamari ngurus oge nyangges lah. Urang rada melunak gitu, tapi tiba-tiba oh ya udah. Tiba-tiba naon ngaranna pandemi dan harus ada biaya naon lah gitu lah. Biaya yang harus di anjir urang cukup ieu worth it lah urang kudu ngaluarkeun duit deui. Hayang lah tinggalkeun we gitu pilihannya ya. Mending micen duit nu tebugu atau da tebugu sih. Cukup akhirnya pandemi da karir urang di perdosenan oge teu cuyah oge gitu. Iya sih. Komo ayeuna? Oh, kuliah di mana geus kaget? Leuwih poek ayeuna. Leuwih poek. Jadi kieu ki urang teh tiluan teh itu sempat menjadi naonnya budaknya ASN gitu. Jadi urang teh budak terus aya ASN kata urang teh budakna gitu. Iya. Ayeuna titah teh anjing. Kudu ditutup titah teh. Ayeuna leuwih jadi budak ayeuna. Aina lebih parah gitu, aslinya gitu. Lebih parah. Aina di paratongan jumlah pertemuan nukarar itu. Ya makanya itu kan, ah, orang asa
jabaning urama kan di parongpongnya ngampleng dah kajar tinangor deh ente jika ke Alfamart eh. jadi ah ente nutup ah cukuran teh nggak salah dah ente coyah oge gitu dan kan persaingan binu gitu mah ente sehatnya ya orang ngalamanya sehat lah ya persaingan kudu boga relasi naon segala macam gitu-gitu teh masih sangat berlaku gitu di situ teh rek dinten teh oge jadi urang ah jigana teu di kecuali urang di swasta nya si Useng ge kan curhat oligarki itu di rekomunkan mah da mana ada yang kampus rakyat iya mana ada yang enggak sih mana ada yang enggak gitu universitas negeri gitu malu sama si Aun gitu Usgit hah malu sama si Aun urang ngomong gitu engke malah makin poek urang bus geus mah poek da urang ge tepati kumanya. Jadi awalnya itu semua pada dari Unpad. Dari Unpad gawe. Heeh. Semuanya kita D3 dulu. Ini D3 dulu kan ya. Urang kombis. Oh, kombis. Urang nyisi Vicky. Urang nyisi Vicky. Vicky mana? Burger Kill lah. BK. Oh, iya. Oh. Nya. Heeh. Urang nyisi Vicky. Angkatan tahun berapa? Mane kan 2003. 2003. Sarua kape 2003 ya. 2003. Andrei. Orang broadcast. Mana broadcast jeung saanya jeung si Guritnya? Mana jeung si Gurit tuh sih? Ya, si Gurit. Beda kelas. Beda kelas sih. Beda kelas. Berarti jeung Ginan mah jauhnya gitu. Oh, jauh atuh Ginan mah di oh, jauh atuh si Ginan mah kelahiran 70-an ya saya tanya. Heeh. Ya, heeh. 70-an. Urang mah kelahiran 80-an. 85. Ari Iki tahun kelahiran tahun sabara? Orang mah si Git manggung teh orang sakola kene. Ada Ben oge seangkatan ya Git. Seangkatan, botol smoker jeung 3 pagi seangkatan. Seangkatan. Soalnya orang pas asup RCG, orang pangorana di RC, soalnya lebana kelahiran tahun si Git tungkul. Nya. Ginan teh apa 70-an apa 80-an awal gitu. Pokoknya mah orang sempat papangi jeung Ginan teh di tahun 2000. Naonnya bahasa orang gawe kene di Mediana, naon Mediana bola teh. Naon Mediana bola. Pokoknya zin gitulah. Orang gawe di zin tapi pokoknya ngaran zinna naon. Ginan teh 2003 karek lulus. Ya teteh 2003 karek lulus. 8 tahun kuliahna teh. Oh nya. Berarti jauh, benar eta. Jauh. Mm-hmm. 70-an ya, akhir berarti. 70-an akhir lah, 70-an mungkin 79-an lah. Ya. Sakituan urang teh sempat panggil jeung almarhum teh ngawancara si eta geus aya RC teh tahun sebarannya mungkin di tahun 2003. 2000 enggak. Urang papanggih nanti 2000 kira 2007-an lah. 2007 2008 lah urang awal-awal 3 pagi oge dah eta. Namun botol smoker mah mereka mah dulu teh di Aman Room. Di IV gitu. Kamen room dulu ya? Kamen room. Di ya. Kamen room. Kamen room mulanya? Ya. Di kamen room kita mah. Saacan, amun si 3 pagi mah saacan ayai urang teh baheula teh di radio kampus teh naon baheula teh ngaranna teh. Kuy, radio kampus. Oh, LLP. Oh, nu di Nangor. Pi. Nya nu. Oh, nya eta. Heeh, nya radio Jatinangor eta mah. Urang ge mimitina mah Jatinangor. Jadi tanggung. Orang kan mimpi mah di itu di venue kita. Venue, batu api. Menjadi nangor batu api. Batu api ya, batu api ya. Ada ibalan yang ben tulu pagi itu tujuannya naon gitu. Jadi orang teh kira cari tanah, orang teh dikeluarkan. Jadi bahwa kan umumnya teh ben teh mawakin lagu baturnya. Tak urang teh dikaluarkeun ku band urang teh. Udah terlalu metal gitu malah. Lain urang teh embung mawakeun lagu batur gitu. Ayeuna urang nyieun terus ngajakan deui si Eko karena dulu sebelumnya si Eko sama si Prim. Budak yang EO cenah. Nya sok anterkeun heula. Langsung naon ngaranna? Itu akhirnya nyendai lah gitu nyendai we jeung si Eko jeung si Prima. Berarti urang teh dikaluarkeun ku bayan. Botol mimiter di kampusnya. Ya, kosan sebenarnya mah. Kosan oh benar kosan benar. Ya kan. Bardak bala hari matak di Jatinangor teh da. Bala mah asa jauh Jatinangor teh nya. Jadi
sakalina kana ngor teh tilu poeun samingguan gitu tah. Mata dirinya teh urang ngalaman. Kosan we gitu. Ya. Kosan nebeng ya, tadi di kamar si Angku, di kamar si Agam barudak gitu. Nah dirinya we pasal teh karena karena ngarulik ngarulik sebenarnya tugas sih, tugas di broadcast kan nyararieun jingle background anu sangat ya, sangat instrumental lah, sangat otomatis. Jadi ajakan ku si iya si Firman Pennyland Pennyland gitu anu komunitas Beatles di Batu Api aya ona di ieu teh poho ieu urang jeung si Aji tadi dinya teh iya ya iya barudak ya, di Batu Api nah. Oh acara nah cover iya senang bitalan ya bitalan oh ayo terus itu iya senang sih ada bahagia lagi orang ngecan ayang ngaran eh si betul maksudnya orang orang nyanyi nyanyian sana vokalisnya baru dah kene bitalan we itu teh asbaknya cari tananya botol smoker tehnya ya oh, asbak botol smoker teh asbak aja tinu botol ya, jadi orang mikirnya jadi... nanti sabu aja ya kalau banyak itu sih kalau bana bong malah bong bong gitu itu teh asbak kan sebenarnya ya udutnya asbak emang kan udutnya bikin botol gitu terus di koleksi itu teh di koleksi loba di kosan teh antik anjir tahu ya jaman-jaman di Batu Api geus jadi di nyanyian naon lah dua lagunya kuy baheula teh nu nyanyi teh sahada barudak ya, oh, cover nyanyian baheula mah tapi nge-cover Beatles dua lagu nu nyanyina barudak gitu kan oh nyin si, oh instrumental nge-cover nge-cover nu track nah, acaranya nah. Emang Beatles Night Beatles Night tapi nge-cover nanti nge-cover teh elektronik kan gitu nya nge-cover versi elektronik gitu dua lagu Beatles teh nu mana gitu nu nyanyi Let It Be jeung naon gitu Let It Be jeung naon gitu orang pada kita nyanyi we bareng oh jadi di nya we geus tuh mana lagu sana ada nu nyanyi bae itu kudu nu nyanyi lagi enyang geus gitu tiga pagi nah jam 3 pagi kerta salat tahajud kumaha git sepertiga malam entus tadi nama orang nyin eta teh naonnya pokoknya mah jam sakituan lah orang nyin lagu teh da bae lama can usum eta juga ayuna ayeuna mah kabeh we anjeun make sastrawi kopi lah naon segala macam kopi teh kan kopi naon pagi senja naon gitu bae lama da naon tuh bae lama zaman urang teh nya band-band naonnya kurang sebutkeun nya mudah-mudahan arari ngerti ya aya My Melian bae lama urang nya ya terus naon deui aya Vincent Vega gitu nya. Heeh. Old school bisa Ansapon. Injon, injon. Ansapon aja. Ansapon, Jelly Belly bae mah. Terus naon aja. Bae mah teu usum kopi-kopian senja kitu naon ari bae naon nya. Bae mah naon wae di agak bule gitu. Bae mah naon. Bule dulu agak sedikit. Agak lebih sedikit lebih bule lah. Gini aja yang Jakarta wae nya, nu Jakarta. White Shoes and the Couples Company. Terus naon deui? Heeh. Anu rada gitungan sore hungkul. Nya sore. Rumah sakit ya? Ya. Enggak, ini mah bicara sesudah era rumah sakit mah teu lah tuh. Desastro. Sakit duluan lah. Desastro. Nya masih make da de. Iya. Belanda satu. Heeh, benar. Gitu. Ayeuna keuneun we ngaran band teh naon nya kamari teh anu aneh. Ya pokoknya mulai sastrawi gitu. Belum lagi listrik-listrik bahasa mimit muncul ada Sigit di TRL gitu anjing isi Sigit gitu nya udah tua usaha reksi sahada teu apal aja heeh si Sigit gitu lah itu udah baru lagi jadi bahan poyokan gitu lamun iya da. Tapi orang mimiti wawu jeung si Rekti teh pas di Jakarta nya aya satu event bareng lah tuh pensi gitu. Wah anjir vokalis The Aing cik orang tuh gitunya. The Aing. Iya benar The Aing. Anjir orang tuh tadinya orang wawu gitu. Maksudnya Rekti teh orang bahwa sempet nongkrongnya di Awi Ligar kan tetanggana si Rekti. Ya, jadi orang sempet beberapa kali panggil tapi kan belum officially wawu gitu. Itu. Terus apalagi ya dulu teh ada Elemental Gas kan sok bareng jeung manehnya gitu. Yeah.
nya elemental base. Nya era-era jadi sebenarnya kalau mau di ini mah urang teh era yang ketiga atau kedua lah, yang mungkin yang pertama setelah Saturday kemudian muncul urang teh ketiga te, kayaknya kita ketiga ya. Setelah ya, Saturday kemudian ada Milo, Mocha dan segala macam ya, geng fast forward. Nah, itu. Itu fast forward lah. Setelah geng fast forward kita mah kan. Setelah geng fast forward baru kita ada nyerempet ke aktivis-aktivis teh si Fuad. Oh, Fuad. Keismuan ku Fuad. Lain cigit. Fuad lebih lebih core, lebih melawan. Lebih melawan, lebih pergerakan tani teh. Fuad mah. Nanam untuk melawan. Walaupun kengerian itu kemudian sebenarnya juga dijalani sama si Gali sih. Ya, Degalinya. Degali. Kata memang Degali minum main di barudak orang di Taman Sari. Oh iya, ya orangnya sempat sekali udah main di Taman Sari botol semak smoker oke. Sempat sekalinya di Taman Sarinya. Ya, tapi lain main sih orang nyanyi lagu tinu reruntuhan. Ya. Mun orang nu pertama nu saacan marane. Ya, nu kita mah kan kedua festival Taman Kotana nu kedua kita mah. Iya, iya, orang nu pertama bahasa tamai kali ini. Non tadi aktivisme. Aktivisme. Tapi ternyata aktivisme. Ayeuna jadi dagang ya aktivisme. Asli Aktivisme jeung ieu jeung mental health. Anjir mental health-nya jadi komoditi Reser. Komoditi. Jadi jual itu. Soalnya tapi tenang naon. Orang rada ruas oge bahasa mimiti 2007 teh nya 2007 orang teh sekolah teh SMP kene berarti orang teh geus mineng ka ACC zaman-zaman 2005 2010 teh soalnya tetangga orang karolo tuh unggul orang ngilu gitu. Terus pas si saya 3 pagi keyboardis nate teh tetangga yang batuan orang. Oh, orangnya si Indra nya. Kan laguna masih nu eta nya nu menari. Kadang-kadang aja nah itu di laguna komunis banget itu mah sih. Itu orang sih sebenarnya ini apa kiri apa intinya mesejahterakan umat lah. Leluhur kita sebagai petani. Iya betul. Gitu. Kurang contoh iyalah kurang mah. Naon atuh apalah. Banyak yang lebih inilah yang lebih ngeri lah jero yang lebih jero terus angelina pas lalu jadi kompas ade kan mau kan seboyan itu teh nu nonton teh barengong teh ade naon itu teh orang udah pakai baju abri ya tadi pakai baju abri orang eta aya nu komen aneh-aneh teh git anu cover nu mananya anu dari kejauhan teh siga gitar gini kan. Oh iya, semboyan. Oh jelas. Semboyan, lagu ya. Ramang biasa lah nya maksudnya. Wah, iya mah lagu partai jenah. Iya, salam iya ti iya git. Salam ti si Bu Wike. Wike. Ternyata Pak Rukmana teh tetangga. Oh, Pak Agus. Oh, Pak paman Pak Agusnya. Ya, sebagai ibu-ibu komplek yang indung urang teh Bu Yayan teh sebagai nusok olahraga pagi teh gini kan. Mana teh di GBI Lain, Margahayu. Oh, Margahayu. Ya, Margahayu. Indungna Bu Wike teh, indungna Bu Wike teh orang Margahayunya bener. Ya. Bener. Pas ulin ka imah teh. Sok ulin jeung barudak keneh cenah. Eta sena barudak 3 pagi kamarana sena aya. bagus ya. Tapi seiring waktu teh mungkin jigana karena waktu yang begitu sulit gitu terus kurang kebuntuan menulis lirik acan naon cidera harian urang teh teu sanggup bebeki ka dieu teh untuk mengimbangi lah, untuk mengimbangi apa yang lahir musisi-musisi nu ayeuna gitu nya. Pattern-na teh urang teu bisa. Sebenarnya enggak usah diimbangi juga kali git. Henteu sih, tamu urang kieu kelemahan urang hiji-hijina adalah urang teu produktif kuy. Eta sih. Oke. Lamun urang produktif, okay lah urang bisa survive. Urang teu produktif, jadi urang overthinking kan ketika bikin karya lah gitu. Banyak pertimbangan ini itu ditambah urang sakola. Sakola linguistik.
kemampuannya kemampuan analisis gitu. Iya, iya. Analisis kebahasaan. Pola pikir yang bedanya. Tapi pas di Jakarta digesut, pas di Jakarta mah jadi gini pas jeng sore. Oh, sehingga akhirnya maneh memutuskan balik deh ke Bandung. Naon capek lieur sudah. Digesut kenal gitu. Pas jeng sore mah kurang gawe banget euy. Jadi memang kurang kumanya. Kurang enjoy. Kurang jadi dininya karena orang lain musisi sih dininya sih. Ketika mana jadi musisi mana benar-benar musisi gitu ya dibebani oleh pekerjaan yang memang pekerjaan gitu. Pegawaian enggak uno. Pegawaian pasti aya load lah, ada load pekerjaan gitu kan. Ada job desk dan segala macam. Karena kalau orang jadi musisi orang kudu benar-benar bertanggung jawab akan hal ini gitu, maksudnya bertanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang seolah-olah jadi job desk gitu. Karena orang lain musisi gitu. Orang mah bagi main musik orang lain musisi terlalu berat gitu untuk kemudian mengakui bahwa orang musisi gitu terus terlibat dalam ekosistem aja. Ekosistem. Orang tuh ada gelas istilah eta ekosistem ini. Orang ningali mun ieu pendapat orang entah benar atau enggak ya. Dari kalau untuk bicara ekosistem tuh ada hubungan timbal balik. Bicaralah ekosistem biologis saja misalnya. Ada rumput, kemudian ada marmut, kemudian ada elang, ada embe, ada macan gitu kan ya. Nanti makanannya jelas, kemudian ada pengurainya jelas. Lamun orang tinggali patternnya, kemudian musik ini dibilang ekosistem, secara rantainya sendiri, orang terpunggu. Rumputnya apa sih? Rumputnya sponsor. Sponsor dari mana? Dari provider rokok. Dari provider telepon, dari sponsor rokok. Hanya itu. Ketika mereka menganggap itu nggak potensial, ini profesi musik mau pada kemana? Itu. Lebih buruk lagi ketika dihajar sama pandemi itu, beki hancur gitu. Itu jadi si profesi etas sorangan sebenarnya nggak profesi rentan gitu. Jadi orang teh sebenarnya ekosistem itu sudah nasehat tapi belum sehat dari awal gitu. Gitu. Ya, can terbentuk siklus nak. Orang ingat eta saruan diucapkan Yoki eta teh gitu. Yoki Surya Prabowo pernah bilang eta di Malang tentang mun di mata hukum teh urang teh sebenarnya pengamen gitu, lain musisi gitu. Karena seniman bukan profesi gitu. Iya. Jelas urang teh pengamen. Jadi baramaen ketika ngamen urang dahar, mun teu ngamen urang teu dahar gitu. Da kalau urang enggak ngomong standarisasi di luar kemudian di monetize apa gimana enggak, cuman secara bicara ekosistem lah yang sering didengung-dengungkan orang-orang pusat gitu nya. Musisi-musisi pusat gitu. Anu mun manggung pona barada-rada di luhureun geuning mun di poster barada. Da can aya ekosistemna cik urang mah. Iya. Dukutna oge can aya gitu. Gitu masih can sehat power sih maraneh teh gitu. Itu teh belum sehat lah, itunya sendiri belum sehat. Jadi dan orang sih kemarin sih peristiwa yang memohon minta agar manggung lagi gitunya itu agak sedih sih. Oh nya nu nyarian lain petisi naonnya eta teh? Ya surat terbuka, ya, surat terbuka. Surat terbuka eta. Rame eta. Orang agak melihat itu sebagai mungkin bagian mungkin enggak setuju nya. Cuman terlihat itu sebagai mengemis gitu. Orang ninggalin jadi ngemis gini. Depannya pakai yang mulia segala lah. Bukti. Jadi politis gini. Maksudnya. Kok gitu. Kuduna bisa. Kumahanya. Ya bisa survive. Dengan bisa caranya survive, masing-masing gitu. Tapi ninggalin kemampuan sih. Kuenya orang bukan gimana ya. Sama botol ya. Yang lain juga melakukan strategi-strategi struggling gitu di era pandemi, cuman orang ningali cukup revolusioner gitu ya. Nya botol gitu. Amun ucap orang ya, ini mah subjektivitas orang mungkin banyak yang ngasih, cuman orang ningali botol smoker teh.
dia memilih jalur-jalur eksperimental gitu dengan mengambil bebunyian dari berbagai macam benda dan segala macam. Atraksinya deh, apa ya, atraksinya deh bukan hanya audio gitu, jadi karyanya udah beyond dari itu. Bisa survive. Sebenarnya gitu. Sebenarnya kita teh sudah melakukan itu tadi sih bisa ditarik dari awal yang si ekosistem itu. Ekosistem yang tidak lengkap itu ya. Jadi kita tuh sebenarnya dari 2019 teh sudah merasakan sulitnya panggung. Sudah ini mengaktifkan survival mode. Dari panggung. Benar. Jadi benar sih. Potong lagunya. Kan orang sempat curhat ya bari ngarokot ya gening di atas kurang di bumi. Eta teh sarua sebenarnya. Bedana mungkin karena tren waktu itu kan folk lagi naik dan orang lagi mentok kudu banyak band baru orang tuh bisa nulis di lagu sebenarnya gitu kan. Kita mencurhatkan hal yang sama lah. Aduh, panggung sepikir gitu kan. Iya. Nah, jadi 2019-nya orang udah survival mode. Ini orang udah nggak bisa lagi memanfaatkan, apa, mengandalkan panggung nih. Jadi ngulik-ngulik berbagai macam. Nah, untungnya Bottle Smoker tuh dari dulu tuh kita tuh selalu kebingungan jalur musik, nah kan sebenarnya. Jadi tidak pernah memilih dan tidak pernah terbentuk gitu. Akhirnya tuh jadi ngalir, ngerjakan segala macam gitu. Bisa ke teater gitu, bisa ke anak sekolahan, bisa ke anak kecil gitu, bisa ke film dan lain-lain. Jadi sangat luas gitu kesempatannya teh. Nah, pas 2019 teh orang sama Shinobi udah mulai bikin cari pendapatan di luar panggung gitu. Nah, pas pandemi ini teh orang gak siap sebenarnya gitu. Jadi pas pandemi ini orang sebenarnya sejujurnya orang teh seserian gitu. Merasakan kebahagiaan karena bisa ngebalikin gitu ke orang, ke band-band lain, rasakan yang kita rasakan gitu. Yang sebelumnya tuh kita rasakan gitu. karena pas pandemi ini tuh jadi pure dari karya gitu ngelihatnya tuh. Kalau sebelumnya pasti karena masanya, karena image-nya gimana dan lain-lain gitu. Kalau pas pandemi ini tuh udah pure karyanya aja gitu. Jadi harusnya ya musisi tuh bisa ngedigging dirinya sendiri untuk membuktiin bahwa kalian itu kreatif dan lain-lain gitu. Makanya aku itu bikin di klub racun. Tiga pagi sih gak mau main terus di klub racun. kan ceritanya lagi vakum tiga pagi deh. Kayaknya orang sebelum kesana. Di dua tahun terakhir ini lah. Di dua tahun terakhir ini memang karena semakin banyak band gitu ya. Sebelum pandemi lah ya, anggaplah sebelum pandemi. Semakin banyak band, jigana begitu lulus fresh graduate langsung ngeband, jigana gitunya, langsung jadi musisi. Sehingga strategi pemasaran itu semakin pusing. Gitu. Ada yang kemudian mengedepankan gimmick, enggak? Betul. Settingan. Gitu kan? Betul. Kemudian jadi settingan ini itu, kemudian ya aktif di media sosial, kemudian bikin sesuatu jadi viral dan segala macam. Yang strategi Cikurama. Jadi terlihat the etis lah, walaupun nggak ada ya, nggak ada mana yang etis mana yang enggak gitu di jualan di industri ya, di industri musik. Cuman akhirnya nggak ke karya gitu, eta sih. Akhirnya ke gimmick segala macam pasti dengan karyanya mungkin bagi orang sih biasa wae sih. Cuman si iya dagangnya dagang di strategi, lebih ke strategi bisnis gitu, jadi strategi digital, pemasaran digital ketimbang musik gitu, betul, ketimbang karya, betul, dan itulah orang sadarnya cukup lama, jadi akhirnya orang full sepenuhnya di ngabeo budak kalem bukti ngabeo sih dong, jadi akhirnya orang tidak memilah juga, nah iya orang rapuh, iya lamun di musik gitu. Mencoba di yang lain lah, orang tuh buka kemampuan naon, iya orang tuh lulusan jurnalistik, iya lebar skill misalnya nulis. Kemudian ya orang kecil-kecilan bikin konsultan SEO gitu, kemudian bikin konsultan copywriting, karir itu karirnya.
karena untuk bisa survive, kenapa? Karena di musik sendiri teh nges rap apa ya, rawan gitulah katakan. Nah, orang katakan tadi orang tuh bisa nuturkan pattern digital marketing musik ini juga ayuna gitu. Kudu jadi selebgram sekaligus jadi musisi gitu. Orang terbisa gitu gitu. Jadi musik itu menjadi musisi itu sebagai idealisme atau sebagai dagang sebenarnya gitu. Orang sorangan mun orang pribadi main musik aja sih, enggak idealisme. Jadi enggak pernah mengkategorikan musik sebagai bagian dari idealisme orang tuh. Jauh ieu orang media untuk menyampaikan pesan orang teh di musik gitu. Jauh ini. Tapi ketika ada tekanan-tekanan ekonomi lah ya, otomatis lah. Yang datangnya bukan hanya dari orang, dari keluarganya, tapi datang dari teman ngeband gitu. Itu tuh jadi beban gitu. Orang anjir juga, iya tuh industrinya gitu. Ini semakin lama semakin berat. Orang, iya tuh industrinya gitu. Ini semakin lama semakin berat. Orang tebisa naonnya. Bisa mengandalkan eta gitu. Karena memang berapa kali maneh ini git, berapa kali dalam katakanlah karir ya di musik, berapa kali ada kejadian udah berhenti gitu. Pun gitu sabaraha kalinya. Sebenarnya sih tidak pernah ya. Tidak pernah orang geus lah orang eureun gitu, enggak pernah gitu. Orang main musik tapi orang teh embung gitu, embung mengandalkan itu ya karena naon power. Iya. Kebayang. Power. Enggak mau jadi ini prioritas ya. Iya. Power, secara ekonomi lah ya. Secara ekonomi. Kenapa? Karena power enggak bisa lah. Secara resource naoge orang teboga gitu. Ngap lah gitu. Orang menyadari bahwa secara resource naoge orang teboga untuk bisa mengandalkan ini menjadi penyokong ekonomi kehidupan orang gitu. Bisa. Orang teboga resource eta. Mungkin kawan-kawan musisi yang lain punya resource itu, entah bakat lah, entah produktivitas, entah strategi, entah apa, tapi orang menyadari tidak punya resource itu. Bisa ngejar atau enggak? Kembali lagi orang teboga resource na. Misalnya gini lah analogina, rek ningali naon oge da di jero taneuhna euhan oleh harta karun gitu ya. Oh, harta karunan geus beak. Sampe ayana sampe. Jadinya geus aya kulub sampe gitu. Urang gitu ayana. Mun urang beberapa kali sih sama udah melakukan geusah gitu. Tapi si musik ini teh selalu narik deui gitu git. Misalnya orang ninggalin tapi ditarik deui gitu. Nyangges lah, cemplung we gitu sih. Dan juga sok di ieu make bener-bener real di kealaman, di kejadian nyatana juga. Pas misalnya kita kita ngabereskeun heula kuliah atau misalnya aya gawean naon lah di luar musik gitu. Tiba-tiba teh jojol tawaran tur gitu tah. Nggak, kita rek gawe di naon, sempet sih aku gawe di Bangkela pernah. Gawe naon weh gitu, tiba-tiba aya tur, tiba-tiba aya sponsor ieu abus gitu. Nyin ieu cicen teh jadi sok di tiap-tiap rek rada kaluar jalur saeutik teh aya wae si jalur teh tiba-tiba aya nu muka andeui ieu, cokot mah gitu. Walaupun dalam juga tanda gitu, juga wangsit kan. Secara tidak ini weh. Walaupun sebenarnya ngagawekeun oge emang nu mudah lah, pasti aya kendala atau naon. Apakah ieu sustainable atau henteu gitu kan. Tapi kita teh berdua menyadari Alina teh di musik teh stres gitu. Stres teh anjir geus ieu naon deui nya gitu. Harus mikir gitu. Harus mikir gitu. Dan orang teh embung gitu yang tenang lah. Makanya udah tinggalin, tapi terus ditarik deh gitu. Seru sih. Paling iya nama 2015. Eta kebayang ger nutup pisan. Wah, nutup pisan. Tino tahun eta teh manggung teh sataun teh ngan kaitung aya 11 ting aya 10 panggung. Kaitung ku jari. Didinya 2015. Karek
dan 15 karek kawin, 15. Karek abus kuliah, nyain lanjutin S2, anjir guys lah. Eta teh bener-bener di studio teh, naonnya gitu ngahulang harapin laptop, anjis naon gitu. Bukan naon, yang terus lah. 15 teh awal S2 ya? Iya, karek abus. Iya. Karek abus didinya, tas tiba-tiba ya email, teng, Lenway, takut sekarang itu gitu. Anjis ya gitu, ayo wae gitu. Itu tuh gara-gara jenuh atau kumaha bisa nepi karek gitu gitu. Mun dari ting orang apakah ada perbedaan dari setiap scene-scene per genre atau enggak gitu ya. Tapi waktu itu mah pas kita tahun 2015 teh pas rame-ramena EDM. Jadi sebelum muncul EDM teh ya kita mah dapat banyak panggung lah. Kalau nyari elektronik tuh ke kita gitulah. Nah pas EDM muncul tuh kayak pasar tuh kayak disajikan suguhan musik elektronik yang sangat dibutuhkan gitu. Cuman pakai alat yang sederhana, tapi musiknya yang sangat sangat pumping gitu, yang upbeat, terus orang bisa euforia gitu. Sedangkan orang kan musiknya cenderung murung, minimalis kayak gitu-gitulah. Nah, jadi formula EDM ini jadi ramai banget tuh. Nah, kita tuh dulu apakah kita harus EDM? Piraku gitu kan. Dan itu mah bukan kayak kita, tapi ya udah memilih untuk tidak gitu. Sesuai dengan karakter kita aja ya, tapi itu tuh sedang pasarnya bukan sedang dibutuhkan gitu sih pasar yang musik kita tuh waktu itu gitu. Makanya ya sepi waktu itu.